Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Roma Romaromi. Kali ini ada truk box ya, terlepas bannya tuh di sekitaran turunan Kadipaten Tasikmalaya. Nuh, bannya sampai terlepas, guys. Ini truk boxnya miring hampir terguling, guys, di tikungan Kadipaten Tasikmalaya. Yang dulu di mana sempat terjadi di sini truk remblong, guys. Nah ini udah mobilnya, guys, terlepas, guys. Kita coba samperin ke sana gitu. Nih kebetulan ada pas sopirnya nih, kita tanya dulu sebentar. Bang, ini kenapa mobilnya, bang? Asnya patah. Asnya patah. Jam berapa ini kira-kira? Jam 2. Itu tadi terseretnya hampir 8 meter ya. Dari tikungan. Oh, ini muatannya apa, bang? Bildren susu. Oh, susu dari mana? Dari Cikarang. Cikarang buat ke? Ke Banjarsari. Banjarsari. Abang sendirian? Iya. Dari malam sendirian? Iya. Tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa ya. Ini tumpannya copotnya di situ aja. Iya. Terpental dulu mungkin ya tadi ke pembatas jalan. Oke, siap. Dengan abang siapa, bang? Dian. Bang Dian. Oke, siap. Terima kasih, bang Dian. Lagi nunggu montir ya. Ya, lagi nunggu montir. Oke, siap. Nanti montir datang apa gimana? Oke, siap. Makasih, bang Dian. Iya. Nah, ini posisi mobilnya, guys, miring ke sebelah kiri, guys. Ini terlepas bannya. Patah di bagian as roda, guys. Hampir saja terguling, guys. Ini selongsongnya nih hampir sampai copot. Nah, ini terseret mobilnya. Oh, dari sini. Nah, terlihat, guys. Dari sini mula, guys. Nah, terlihat garis putih ya. 15 meter dah, guys. Nah, dari sini mungkin ada jaraknya sampai 7-8 meter ya. Ini mobil tanpa ban dari sini. Ini bannya sampai menghantam pembatas jalan. Copot bagian ban ya, guys. Untung saja nggak terguling ya. Oh, lampunya pun sampai nyiklak, guys. Sopirnya nggak ada, mau ditanya-tanya juga nggak. Sopirnya mungkin lagi istirahat di mana ya. Posisi bannya di bagian rodanya nih. Nah, ini di sekitaran Kadipaten, turunan Kadipaten Tasikmalaya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini ya. Mohon untuk ekstra hati-hati ketika melintasi jalur sini ya. Mohon cek kendaraan Anda ketika mau berjalan ya. Tetap hati-hati dan waspada. Semoga lancar perjalanan. Selamat sampai tujuan. Matur nuwun. Terima kasih.